Ya, inilah dia tempat wisata Gedung Lawang Sewu di Semarang Kota. Masih tutup, masih pagi. Kotanya Semarang, busway-nya kalau di Jakarta. Jalan Sukiyo Pranoto sudah ramai. Saat ini sudah jam 6 lewat 10 ya.
Oke, saya tiba lagi di taman. Namanya Taman A. Taman Madukoro ini namanya ya. Taman Madukoro. Ya, jadi kalau kita mengikuti jalan ini, Taman Madukoro ini ke sana akan tembus Tugu Muda Semarang dan lanjut lagi melewati Jalan Pandanaran akan tembus ke Simpang 5 ya, sahabat. Saya sudah sampai di jembatan kali Semarang, mungkin nggak tahu namanya, tapi yang di Semarang. Semarang kali ini banjir, aja semelang rati pikir, cangkring upo sopo neng tonggo melumpat neng tengah juga. Wes watak wanita, jaring aku setia, tekan dalan selewengan. Iya, oke, kayaknya saya jalan cukup sampai di sini saja karena saya harus persiapan acara hari ini di Semarang. Biar sempat istirahat, bersih-bersih, dan persiapan ke tempat acara. Ya, saya sudah ketemu atau tiba lagi di Bundaran Tugu Muda ya.
Saya udah tiba lagi di Jalan Pandanaran ya, sudah melewati lagi Bundaran Tugu ya. Ya, dan di sini salah satu sentranya oleh-oleh Semarang. Terutama Bandeng Presto dan pas lainnya, lumpia, bimbo dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Jalan-jalan pagi saya kali ini kembali di kota Semarang. Sampai jumpa di jalan-jalan saya berikutnya.